괜찮아. WhatsApp teman-teman, balik lagi sama gue Fine Art Gaming di konten cerita awal kemunculan Dark Speakerman sampai dia berakhir teman-teman ya. Oke guys, jadi gue sebelumnya udah pernah bikin juga konten seperti ini teman-teman, yaitu adalah si kameramen plunger awal cerita munculnya dia sampai waktu itu dia sempat dibantai teman-teman dan akhirnya berhasil hidup lagi guys. Dan yang di konten hari ini, gue akan menceritakan episode awal kemunculan si Dark Speakerman sampai di episode 70 part 3 kemarin, yang dimana harus kehilangan Dark Speakerman kita teman-teman ya. Oke guys, tapi sebelum kita nonton atau kita mengenang jasa-jasa si Dark Speakerman, gue pengen kalian semua, para pecinta Skibidi Toilet terlebih yang memang respect sama si Dark Speakerman, like videonya teman-teman sebanyak-banyaknya. Gue gak tahu berapa banyak kalian mau like, tapi let's go guys. Satu like sama dengan satu respect buat Dark Speakerman teman-teman ya. Kalau bisa di atas 10.000 kita tembusin teman-teman, karena dia adalah salah satu karakter yang ya cukup penting lah teman-teman ya. Dan memang banyak banget gue bacain komentar, banyak yang kayak sedih, nangis, katanya ada yang sampai nangis guys. Wah gila sih. Oke guys, jadi gue sudah mencari beberapa episode-episodenya teman-teman, dan kita akan langsung menonton dan mengenang si Dark Speakerman teman-teman ya. Oke guys, let's go. Ini guys ya. Jadi teman-teman, buat yang belum tahu guys, Dark Speakerman itu pertama kali muncul tuh di episode Skibidi Toilet 24 di zaman-zamannya masih short, alias masih portrait begini videonya guys ya. Oke, dan langsung kita tonton aja. Let's go. Nah, ini gila sih. Skibidi bob bob bob. Yes, yes. Nah, di sini nih masih ini lagi viral-viralnya zaman dulu nih guys, Skibidi ini guys. Lalu muncullah Speakerman. Nah, ini dia guys. Jadi kalau kalian lihat guys, ini ada satu Speakerman teman-teman ya, yang menggunakan setelannya si Dark Speakerman guys ya. Dan kemeja dalamnya juga berwarna merah. Cuman yang membedakan tuh cuman dia nggak pakai headset teman-teman ya. Kayaknya guys, ini di saat episode 24 ini si Dark Speakerman belum naik pangkat guys ya, belum diangkat jadi leader kayak si kameramen plunger guys. Jadi dia masih bisa bilang Speakerman biasa lah teman-teman ya, bisa dibilang ya. Dia cuma Speakerman biasa yang akhirnya berlatih keras sampai dia bisa jadi salah satu leader terkuat teman-teman ya. Oh, di sini masih joget-joget guys. Menurut kalian ini dia apa bukan guys? Kalau menurut gua sih iya ya guys ya, karena dari stylenya tuh benar-benar sama banget tuh guys. Kalau lihat jogetan-jogetannya tuh guys ya. Tuh. Ini gue yakin 100% sih guys ya. Gue yakin ini adalah Dark Speakerman di masa lalu teman-teman ya. Oke, jadi kita akan lanjut lagi ke episode pertama kali kalian nge kalau ini adalah Dark Speakerman. Udah tampil udah keren soalnya guys ya. Oke, let's go. Nah, di Skibidi Toilet 63 nih guys ya. Langsung aja kita tonton. Ini salah satu episode epic kembalinya si kameramen plunger guys. Oke. Di sini waktu itu benar-benar gila viewsnya guys saat ini sih. Nah ini kemunculan tuh, aduh ini sadis guys, aduh, dicabut palanya bro, langsung ditembak aja. Nah ini guys, lu lihat tuh teman-teman, kalau kalian perhatikan ini sama banget guys sama yang tadi guys, tuh sama banget guys, sumpah nggak ada bedanya guys, cuma bedanya ini lebih kayak lebih gagah dan lebih keren aja nggak sih teman-teman ya. Tuh dasi sama-sama hitam, kemeja dalam merah, setelan celana sama jasnya juga hitam guys. Sama guys, sumpah ini sama persis teman-teman ya, cuman dibedakan headsetnya doang guys. Ini udah naik pangkat, udah jago dia guys ya. Efek latihan keras sih teman-teman. Set! Anjay. Langsung cool gini, dan dia nggak mau ngebantuin siapa-siapa guys ya di sini ya. Kayak baru datang dan masih arogan gitu guys. Dia nggak mau kayak, lu nggak bisa gua bantu, lu harus bangun sendiri. Jangan jadi orang lemah ya. Langsung aja. Waduh, ditimpuk langsung guys ya. Dan di sini guys yang menghajarnya, ini bintang utamanya bukan si Dark Speakerman bisa dibilang guys ya. Di sini tuh lebih bercerita tentang si kameramen plunger yang kembali menggunakan glitch toilet guys. Tuh, wow. Nah, terus udah.
Ini pertama kalinya mereka berdua bertemu ya guys ya. Oke, dan sini kalau nggak salah udah tidak ada lagi teman-teman ya adegannya si itu. Oke, jadi kita akan langsung saja berpindah ke episode berikutnya biar videonya nggak terlalu panjang juga teman-teman ya. There. Nah ini guys, Skibidi Toilet 66 teman-teman ya, langsung kita tonton aja. Oke, di situ terjadi pertarungan alias perang besar teman-teman ya. Akhirnya pasukan-pasukan kameramen aliansi berhasil mengejar para Skibidi sampai ke markas mereka alias bunkernya teman-teman. Nah ini ada musik yang copyright nih guys ya, makanya dimatiin sama Bang Dava Boom. Tuh tuh, di situ ada Bang Dava Boom guys. Dan ini Skibidi, Skibidi, Skibidi. Kita dihack ya guys ya, ini kita dihack guys. Terus langsung mode ngamuk teman-teman semuanya. Ngamuk besar ya guys ya. Dan di sini si Dark Speakerman datang dengan keren sih guys ya. Dia meratakan, bukan meratakan sih, dia menusuk-nusuk Skibidi yang ukurannya wah berpuluh-puluh kali lipat lebih gede dari dia. Kalau nggak salah ini nih. Nah, ini kan Speaker Woman, terus dibantuin sama si Dark Speakerman guys. Gila nggak lo? Gokil nggak sih guys? Perjuangan dia tuh luar biasa teman-teman ya. Nah kalau nggak salah nanti di sini ada lagi nih guys, ada lagi scene-nya nih. Oke, sini ada si Kamera Woman juga. Ini episode pertama kalinya trio Woman bersatu teman-teman ya. Lalu muncullah guys, TV Woman. Nah ini nih trio Woman datang dan dibantuin guys. Ini. Terus itu dia guys, Dark Speakerman teman-teman ya. Lalu di sini muncullah si Glitz Cameraman Plunger. Gila gue masih apal banget sih guys jalan ceritanya ya. Duer, belum ngapa-ngapain udah dihabisin guys ya, gila. Kalau nggak salah mereka ngetos di sini guys. Kalau nggak salah ya, inget guys. Gila sih guys ya, gila. Ini dua sahabat teman-temannya, walaupun mereka selek di episode nanti kalian nonton deh, mereka ada selek juga gara-gara si Dark Speakerman nutup pintu guys ya. Tapi semoga aja Bang Dava Boom menghidupkan kembali si Dark Speakerman teman-teman. Oke, kalau nggak salah sih udah habis deh adegannya guys. Nah di sini kita di ini, yang lainnya pada kabur guys ya. Tuh, kita teleportin juga. Nah. Lalu kita berpindah seingat gua ke dalam markas rahasianya si TV Man teman-teman ya. Aduh tapi sayang banget di sini guys. Kita harus menjadi korban lagi teman-teman ya. Nah, terus kita teleport nih guys. Ini awal-awal mau kemunculannya si Titan TV Man teman-teman. Tuh masih ada tuh si Dark Speaker Man guys. Lalu guys, muncullah Profesor TV Man. Pokoknya dibilang tempat ini adalah tempat rahasia. Secret base gitulah guys. Nah, lalu ada cahaya dari Titan TV Man. Oke, kita lanjut lagi ke episode berikutnya guys. Episode berikutnya tuh ada di episode 67 part 4 teman-teman ya. Dan langsung aja, kita belum like nih, like dulu guys. Nah, yuk kita tonton, let's go. Oke, wah ini nih. Ini kalau nggak salah yang udah di dalam, kita udah dalam bunker belum ya? Oh udah guys, ini pertarungan para Titan. Mungkin kita akan percepat aja videonya guys. Nah sampai sini deh. Oke. Wah ini guys, ini. Dark Speakerman masuk teman-teman. Guys, lalu si Kameramen Plunger juga berhasil masuk. Tapi sayangnya guys di sini respect moment lagi guys. Giant Speakerman mengorbankan dirinya teman-teman ya. Gila sih dia nahan pintu seberat itu loh guys. Dan di sini akhirnya perjalanan awal kita masuk sampai dalam bunker dan bertemu scientist teman-teman ya. Oke. Guys, jadi kita akan lanjut lagi ke episode berikutnya teman-teman. Ada di episode ke-68 part 2 teman-teman ya. Langsung aja kita tonton guys. Di sini benar-benar kita udah masuk ke dalam banget nih guys ya, nih Dark Speakerman juga. Kayak kita ini benar-benar keren guys ya, kita mendominasi banget teman-teman, benar-benar kita rata-ratain. Akhirnya pintu pun terbuka di sini guys. Tapi siapa sangka guys, makin dalam, makin susah musuhnya guys ya.
gimana caranya lu dapetin alat hacking itu katanya. Nah ini nih, kaget mereka, set. Lihat Dark Speakerman guys, Dark Speakerman tuh gila sih. Dia langsung terbang ke paling depan terus menghajar semuanya guys tuh. Emang karakter yang kalau kita nonton dari awal lagi tuh cukup menyedihkan guys ya. Nah kita disuruh masuk ke dalam lift. Tapi sih, sekali lagi sih, kameramen pelancar ini bandel banget guys ya. Jadi kalau kita flashback nonton ulang kayak gini guys ya, ternyata ini yang menyebabkan si Giant kameramen jadi korban tuh ya si kameramen pelancar teman-teman. Jadi bilang kan sama si kameramen kemeja merah, jangan kesono. Jangan, dia mau nembak kan, mau nembak dibilang jangan. Dan akhirnya kita ketahuan teman-teman. Di Dark Speakerman di belakang, ngelindungin yang belakang guys. Nah kita ketahuan nih sama dua toilet tuh guys. Nah kelihatan kita, bahkan sama tiga toilet tuh guys. Langsung dihack pintunya kalau nggak salah. Setelah di basoka langsung dihack pintunya. Oke dan kita kabur guys. Ini juga kemunculan pertamanya si Crazy Scientist Toilet guys ya. Nah ini dia, si Crazy Scientist Toilet. Dan respect moment lagi guys. Ya di situ si Dark Speakerman lagi ngendok ya guys ya. Dan di sini guys. Wah ini lukanya parah sih guys ya. Dia oper lensanya ke si kameramen pelancar dan dia pun harus gugur teman-teman ya. Gila sampai copot tangannya bro. Dan sini pada sedih semua lihat guys. Lalu kita pun turun ke bawah yang dimana ini banyak banget mutannya ya teman-teman ya. Oke, jadi langsung aja kita lanjut lagi ke episode berikutnya guys. Ada di episode 69 part 1 teman-teman ya. Dan langsung aja kita tonton, let's go. Ini langsung serang kalau nggak salah sih, inget gue deh. Nah iya langsung serang guys. Oke, di sini nih si kameran plunger memang udah kuat banget ya guys ya. Dan itu plungernya juga sih tiba-tiba ke upgrade gitu, ada duri-durinya guys. Tuh lihat, Dark Speakerman guys. Bayangin gak sih guys, episode 71, 72, 73 kalau nggak ada dia tuh kayak agak kurang gitu guys. Oke, dicabut set. Dan kita melanjutkan perjalanan lagi. Di episode ini guys, akhirnya si kameramen plunger sama si Dark Speakerman mengalami slack ya teman-teman ya. Tapi ini kesalahan dari pasukan Speakerman juga sih guys ya. Ini episode yang paling gua kesel lah pokoknya guys ya. Nah ini nih sama dua kampret ini nih guys, dua Speakerman ini gak jelas banget, joget mulu anjir guys. Ya terus kita diserang dari atas nih, gue masih ingat banget ini guys, kemunculan si Mutant Skibidi ya guys ya. Dari atas tuh, dia lempar kepalanya si kameramen. Diplotekin guys. Nah ini cukup kuat ya, ini cukup kuat nih guys. Udah dipukul, udah ditusuk. Tuh lu lihat deh, si Dark Speakerman itu tiap si kameramen plunger kesusahan dia pasti datang membantu guys. Oke dan kita lanjutin perjalanan lagi teman-teman. Nah ini nih, di sini guys kalian harus nonton dikit lagi guys ya. Muncul tuh, tuh nih gua nggak tahu tuh Skibidi apa teman-teman ya, pokoknya matanya tutup ya guys ya. Dan ini kampret nih guys, sumpah. Lihat, masih joget-joget taunting guys. Langsung aja kan lu turu kan, habis mereka langsung guys dihajar sama si Michael Jackson Skibidi guys. Terus kita kabur. Nah ini. Di sini teman-teman ya, dua kameramen ini tuh, dia ngambil remote terus kata kameramen pancar, tunggu. Tapi karena udah muncul si Michael Jackson, ditutup pintunya sama si Dark Speakerman guys. Nah di sini langsung select deh guys. Apaan lu? Dipukul. Harusnya lu nunggu mereka berdua masuk dulu. Nah, tapi si Dark Speakerman gak peduli guys. Aduh, terus keluar jari ini ya. Saking keselnya si kameramen plunger tuh guys. Cuma itu udah gak ada pilihan guys ya. Kalau dia gak ngelakuin itu guys, wah kayaknya yang di dalam sini semuanya dihabisin sama si Michael Jackson Skibidi teman-teman. Oke, dan kita berlanjut lagi ke episode berikutnya. Nah, episode berikutnya tuh ada di episode 70 part 1 teman-teman ya.
Bisa dibilang dari episode 70 part 1 sampai 3 itu si Dark Speakerman muncul terus guys ya. Oke. Nah, di sini pasukan-pasukan elit kameramen mulai datang membantu kita guys ya. Mungkin gua akan mempercepat sedikit teman-teman ya. Kita akan cari adegan yang memang sudah ada si Dark Speakerman ya, bentar guys ya. Oke, dari sini deh. Nah. Di sini kan para pasukan elit udah mulai masuk tuh. Udah kita pantau juga nih, bantuan akan segera datang kan. Terus guys, si Dark Speakerman sama teman-teman yang lain di dalam lift. Lalu lampu liftnya pun padam teman-teman ya. Dan lihat guys, di sini sempat muncul arwah-arwah gitu juga ya guys ya. Oke, dan lalu di sini episode-nya pun habis teman-teman ya. Oke, dan kita akan langsung lagi berlanjut ke episode berikutnya. Itu adalah 70 part 2 pasti ya teman-teman ya. Gini, di sini udah seru sih guys ya. Lampu padam. Lalu teman-teman dari atas tiba-tiba nanti kalian lihat deh guys ya. Dia nengok ke atas dan bolong langsung guys ya. Der. Muncul kameramen guys. Gue kira ini pertama nonton. Wih, temen. Ternyata kampret guys ya. Sudah ada si teroris kibi di toilet yang memasang peledak di badannya si kameramen guys. Dan lagi-lagi respect moment guys, yang dimana kameramen berkorban ya guys ya tuh. Karena si teroris toiletnya udah pasang peledak guys. Itu pengen meledak gitu guys. Jadi dia berkorban lempar diri dia ke bawah lift ya guys ya. GG sih. Dan di sini karena si Dark Speakerman punya jetpack, dia langsung ngebantuin pasukan aliansi teman-teman yang lainnya guys tuh. Nah, di sini karena si kameramen plunger masih marah, dia nggak mau ditolong guys, lihat guys. Ini kameramen plunger pasti nyesel banget guys, sumpah guys. Tuh, padahal dia baik loh. Gak usah, gak butuh gua katanya. Padahal dia baik teman-teman ya si Dark Speakerman guys. Dark Speakerman tuh jarang banget nawarin bantuan kayak gitu guys. Hampir nggak pernah malah bisa dibilang. Dan kita ngendep-ngendep masuk ke dalam guys. Lihat guys. Nah, matiin lampu terus ngendep-ngendep. Ini nyala night vision ya guys ya. Di sini kita pikir nggak bakal ketahuan. Ternyata ketahuan juga guys. Kayaknya skibidinya pakai night vision juga. Tapi untungnya si kameramen ke meja merah ini gercep banget guys ya. Ngehacknya gila, nutup pintu, buka pintunya cepet banget guys. Oke, tapi guys di sini kan kita tinggal berempat nih teman-teman ya. Kita harus kehilangan dua orang lagi di sini guys. Ini tempat penyimpanan alat-alat punyanya aliansi kita lah guys. Intinya itu ada tangannya si Titan kameramen juga. Dan ini rahasia teman-teman. Ini adalah salah satu rahasia besar yang sebenarnya orang pada nggak boleh tahu nih guys ya. Kayak Alpha Hills Labs gets new administrator, ada Bang Dava Boomnya. Itulah. Itu alasan kenapa si kameramen plunger dihabisi sama Bang Dava Boom guys. Karena terlalu banyak tahu soal rahasia ini guys. Tembak langsung, aduh yang ini guys. Nah ini lu lihat nih guys. Setiap kameramen plunger kesulitan, lu lihat Dark Speakerman guys. Bayangin tuh Dark Speakerman guys. Lalu datang membantu guys. Bahkan dia hampir turu tuh guys ya. Gus, Gus. Mamam lu. Langsung aja dipukul. Mamam. Oke. Dan sini mereka udah mulai ya membaik sedikit lah guys ya. Nah ini gak masuk akal guys. Dia cuma ditusuk sedikit terus dilempar terus dia turu. Gak masuk akal. Ini udah gua bahas sih guys ya di konten Easter Egg terbaru gua, kalian bisa langsung nonton aja ntar. Dan sini si Dark Speakerman ngambil senjata buat masuk lebih dalam lagi guys. Oke, dia ngambil jetpack ya guys ya, karena di sini jetpack diperlukan sih temen-temen ya. Lalu kita ngehack pintu lagi dan buka lagi. Dan pertarungan akan segera dimulai teman-teman ya. Oke, jadi episode-nya habis sampai sini guys. Dan kita langsung berpindah ke episode yang paling banyak kalian bilang menyedihkan teman-teman. Yaitu adalah episode 70 part 3 teman-teman ya. Oke, langsung kita tonton guys. Dengan durasi 6 menit guys.
Ega. Gila sih, Dark Speakerman padahal siapa sangka guys ya. Berarti intinya teman-teman ya, semua yang sudah melihat ruangan itu telah dihabisi teman-teman. Oke. Dan kita masuk lagi ke pintu berikutnya guys. Kita nge-hack di sini. Dan kita nggak kelihatan di sini guys. Nah ternyata teman-teman ya, kalau yang kalian lihat kayak hantu-hantu gitu, itu bukan hantu guys. Itu pakai alat, ternyata ada alat yang bisa membuat kita menjadi invisible gitu guys. Itu alat ciptaan Bang Dakboom kayaknya teman-teman ya. Nah lalu kita nge-hack pintu lagi dan kampret guys. Lihat guys, Bang Dakboom sedang ngobrol sama saintis teman-teman. Mencurigakan sih ini sumpah mencurigakan banget guys. Semoga terjawab di episode 71 nanti ya. Oke, dan terjadi perang yang luar biasa guys ini guys. Tuh dihack semua, gila sih ini episode ngeri sih guys. Ngehacknya udah sat-set-sat-set juga si kameraman plunger. Wah, songong lu katanya. Bye-bye katanya, goodbye. Gak bisa dihack juga guys. Wah song nih anak katanya nih. Harus gua kasih pelajaran nih. Nah lagi-lagi ketika si kameran plunger lagi cukup kesulitan. Tuh lihat guys, Dark Speakerman guys. Aduh, gila guys Dark Speakerman guys. Demi nyelamatin si itu loh guys. Tuh, bahkan badan kebelah pun masih nyerang dia guys. Tembak. Dan dia pilih untuk menghabisi si Dark Speakerman duluan teman-teman. Lihat guys. Kampret gak guys. Lalu muncullah pasukan Giant TV Man. Ed, gak bisa kabur lo. Mau kemana lo? Diserang lagi. Cuman gak habis ide dia guys ya. Tuh langsung dia buka, ini yang bawah. Dia masuk ke dalam robot Scientist Titan teman-teman ya. Mundur katanya, semuanya mundur. Gede banget guys ini guys. Kampret, kampret. Ini lihat. Tapi untungnya gak kenapa-napa guys ya. Lalu muncullah Trio Woman Upgrade yang berhasil masuk ke dalam ya teman-temannya, ke dalam robotnya. Lalu ada si Elite Giant Kameramen dengan lasernya yang sangat amat overpower guys. Walaupun kena tembak juga ya. Senyum, senyum. Udah ketemu lu bro. Nah lo tusuk. Langsung ditusuk sama Speaker Woman teman-teman ya. Lihat di sini Speaker Woman dendam banget guys. Lihat. Tus. Busuknya udah kayak orang gila guys. Mau kabur lagi. Mau demarah semua ini guys. Dia mau kabur lagi. Gue mau ke atas aja ah. Bro gak bisa bro. Udah dikepung sama Titan di atas. Langsung aja dibakar. Dikasih guys masing-masing jatah buat nyiksa si scientist guys. Dibenyek. Dan guys, ini dia paling dendam guys, ini dia paling dendam. Karena dia pernah dikenain parasit guys ya. Langsung aja guys, lihat. Gak berhenti-berhenti dipukul guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 19, 19. Sampai berapa kali dipukul tuh guys. Sampai tak berbentuk teman-teman ya. Lalu muncullah ini teman-teman. Bersama si Elite Kameramen. Tapi ini guys, lihat guys, gila teman-teman ya. Bayangin guys, karakter yang muncul dari awal episode 20 berapa tadi ya, 24 teman-teman ya, dan harus berakhir di episode 70 part 3 teman-teman ya. Ini rusaknya sih cukup parah ya guys ya. Dia kayak badannya setengah udah copot. Kerusakan di bagian kepala juga banyak guys. Wah ini agak sulit sih guys. Tapi mungkin bisa aja diperbaiki kayak si kameran plunger. Semoga ya guys ya. Semoga diperbaiki dan di upgrade teman-teman si Dark Speakerman ya. Oke dan akhirnya tadi menjadi tos mereka yang terakhir guys. Tuh lihat guys, si TV Woman sampai nangis guys.
Tuh lihat TV Woman pertama kali gue liat dia gestur menangis guys ya. Sampai nangis deh guys. Oke. Dan ini guys sebenarnya bukan hantu ya guys ya. Dia tuh ada alat buat jadi invisible gitu teman-teman. Oke, gue mungkin akan mempercepat sedikit guys ya. Nah, di bagian sini nih. Pokoknya Bang Davabum ngomong-ngomong gitu. Dan ada sesuatu yang harus tetap dirahasiakan, yaitu adalah ruangan yang tadi itu harus tetap dirahasiakan sama isi-isinya guys. Lalu teman-teman, Bang Dahbu memutuskan untuk menghancurkan si kameramen plunger juga guys. Tuh, dia bingung, loh kenapa gua? Perasaan gua kenapa-napa? Kena critical damage, kerusakan fatal guys. Terus dia kasih jempol ke Titan kameramen, yang dimana Titan kameramen belum ngerti nih guys, maksudnya apa jempol? Terus kebakar guys, dan langsung kamera offline. Nah gue belum tahu nih guys, apakah nanti di kelanjutannya dua si kameramen plunger sama si Dark Speakerman apakah akan dihidupkan kembali atau tidak teman-teman ya. Ini masih menjadi pertanyaan teman-teman. Kalau menurut kalian guys, kira-kira Dark Speakerman sama si kameramen plunger apakah akan hidup kembali atau tidak guys? Coba kalian komen di bawah teman-teman ya. Yo wes deh teman-teman ya, thank you banget yang udah nonton, yang sudah like, share, dan subscribe teman-teman ya. Semoga kalian suka. Dan buat kalian semua yang setuju kalau si Dark Speakerman dan kameramen plunger hidup kembali teman-teman, alias diperbaiki, gue pengen kalian semua like video ini sebanyak-banyaknya, di share dan subscribe juga kalau bisa 10.000 like lebih teman-teman ya. Ingat, satu like sama dengan satu respect buat Dark Speakerman teman-teman. Oke, yo wes, so gue abang kalian Fineart Gaming, gue pamit dulu. Kita ketemu lagi di konten-konten menarik Skibidi Toilet berikutnya. Fineart Gaming signing out. Bye-bye. Ciao. Thank you guys.